Tommy, finally. Stephanie Putri adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berbakat asal Indonesia yang mendapatkan pengakuan internasional dengan single andalannya yang berjudul I Love You 3000. Lahir pada tanggal 20 Mei 2000 di Jakarta, Stephanie dibesarkan dalam keluarga dengan latar belakang musik. Ibunya, yaitu Titi DJ, adalah seorang diva Indonesia. Tak sedikit yang setuju bahwa Stephanie Putri mewarisi bakat bernyanyi dari ibunya. Suara merdunya menuai pujian dari banyak penikmat musik. Meskipun memiliki latar belakang musik yang kuat, Stephanie memulai karirnya dari bawah seperti kebanyakan musisi lainnya. Dia terus bekerja keras dan membuktikan bakatnya sendiri untuk mendapatkan pengakuan di industri musik. Penyanyi yang berusia 24 tahun ini lalu mencoba untuk mempelajari musik dan memainkan musik bergenre pop dan akustik. Stephanie memutuskan untuk menetap di Amerika Serikat dan juga mencoba karirnya di sana. Stephanie telah berhasil menembus panggung internasional dengan musiknya. Dia telah tampil di berbagai acara dan festival musik di luar negeri, membuktikan daya tariknya yang universal. Stephanie sempat tampil dalam konser virtual yang juga menggalang donasi untuk ASEAN American Advancing Justice dengan membawakan lagu andalannya yaitu I Love You 3000 dan cover dari Someone You Love milik Louis Capaldi. Lagu yang berjudul I Love You 3000 sempat menarik perhatian masyarakat dan banyak diputar di seluruh platform musik. Namun lagu tersebut bukanlah lagu pertama dari Stephanie Putri. Diketahui, pada tahun 2015, Stephanie mulai terjun ke dunia musik dengan mendaur ulang lagu yang berjudul Bimbang. Lagu tersebut ia bawakan bersama dengan Felicia, anak dari Melly Goeslaw. Lagu Bimbang versi mereka pun dijadikan soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta 2. Dan pada tahun 2019, Stephanie merilis sebuah single yang berjudul Appreciate. Lagu tersebut dinilai oleh Titi DJ sebagai awalan baik untuk karir putrinya. Saat ini, Stephanie Putri memilih untuk berkarir di Amerika Serikat demi meraih pasar yang lebih luas. Ia juga sudah resmi bergabung bersama label 88 Rising. Puncak kepopuleran Stephanie Putri dimulai pada tahun 2019 ketika dia merilis I Love You 3000. Sebuah lagu yang terinspirasi dari film Avengers Endgame dan kalimat yang diucapkan Tony Stark kepada putrinya. I love you 3000. 3000? That's crazy. Lagu ini menjadi viral di TikTok dan platform media sosial lainnya, membawa Stephanie menjadi sorotan dan dikenal secara global. Melodi yang mudah diingat dan lirik yang tulus membuatnya disukai penggemar di seluruh dunia, menghasilkan jutaan streaming dan pujian yang luas. Setelah kesuksesan I Love You 3000, Stephanie terus merilis musik menampilkan perpaduan uniknya dari perpaduan pop dan R&B. Sejak saat itu, dia telah merilis single seperti Touch, How We Used To, dan Selfies, yang lebih memantapkan dirinya sebagai artis yang menjanjikan dalam kancah musik global. Musik Stephanie sering mengeksplorasi tema-tema cinta, hubungan, dan penemuan diri. Dari liriknya yang jujur dapat dirasakan telah membuatnya dicintai oleh penggemar di seluruh dunia. Dia telah berkolaborasi dengan artis dan produser lain, sehingga dia lebih memperluas pengalaman bermusiknya dan mengokohkan statusnya sebagai bintang yang sedang muncul. Meskipun dikenal dengan lagu-lagu pop, Stephanie juga mencoba berbagai genre musik dan berkolaborasi dengan berbagai musisi. Hal ini menunjukkan fleksibilitasnya sebagai seorang seniman dan keinginan untuk terus bereksperimen dengan suara dan gaya musiknya. Namun, suksesnya Stephanie tidak hanya terbatas pada musik. Dia juga aktif di media sosial, terhubung dengan penggemar dari berbagai belahan dunia, dan berbagi momen kehidupannya di Amerika. Hal tersebut tidak hanya memperkuat hubungannya dengan penggemar, tetapi juga memberikan pandangan unik tentang kehidupan sehari-harinya di negara asing.
Tepani adalah contoh nyata bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun basis penggemar dan mempromosikan musik. Dia aktif di platform sosial media seperti Instagram dan Twitter agar selalu terhubung dengan penggemarnya. Melalui ketekunan, dedikasi, dan bakatnya yang tak terbantahkan, Stephanie Putri telah menetapkan dirinya sebagai salah satu bintang muda paling menjanjikan dalam industri musik. Dukungan dari penggemar dan komunitas musik terus menginspirasinya untuk mencapai puncak kesuksesan, dan Stephanie terus melangkah maju dengan keyakinan dan semangat yang tinggi. Stephanie Putri adalah contoh dari generasi baru penyanyi sekaligus penulis lagu yang mencoba menciptakan identitas musik mereka sendiri di dunia yang penuh dengan pesaing. Dengan bakat, dedikasi, dan semangatnya yang kuat, Stephanie terus menarik perhatian penggemar musik di seluruh dunia. Thank you.